Sintayong sangat berhasrat untuk memperbaiki peringkat FIFA dari Indonesia. Timnas Indonesia Senior tetap dipandang pelatih manajer Sintayong sebagai prioritas. Meski saat ini Indonesia sudah tak punya peluang pada kualifikasi Piala Dunia 2022, menurut Muhammad Iryawan selaku Ketua Umum PSSI, Tayong mau timnas melakukan uji coba dengan lawan yang berkelas. Hal itu diminta untuk memperbaiki peringkat FIFA Indonesia. Posisi Indonesia di klasemen FIFA terus melorot. Saat ini Indonesia masih menempati posisi 173 berdasarkan klasemen yang dirilis beberapa waktu lalu. Padahal PSSI menargetkan peringkat 150. Kami memang merencanakan uji coba melawan tim Afrika. Shin Tae-yong ingin menaikkan peringkat itu. Jadi itu pola kami, kalau bertanding melawan Vanuatu saya pikir percuma karena level mereka di bawah. Mungkin bisa tanding dengan Senegal atau tim Afrika lainnya. Ujar pria yang akrab disapa Iwan Bule itu. Kita doakan saja ya, semoga dengan adanya laga uji coba itu bisa membawa peringkat FIFA Timnas Indonesia melaju lebih tinggi lagi.